Bakteri berasal dari kata bakterium dalam bahasa Latin yang berarti kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri merupakan organisme mikroskopik, sehingga untuk mendeteksinya kita membutuhkan alat yang bernama mikroskop. Ilmuwan yang pertama kali menemukan bakteri adalah Anthony van Leeuwenhoek. Sebelum menemukan bakteri, Anthony baru saja mengembangkan penemuannya, yaitu mikroskop lensa tunggal. Dari sanalah Anthony mulai mengamati benda-benda di sekitarnya, seperti air hujan, bahkan air sungai. Lalu Anthony pun mulai menyadari kehadiran hewan-hewan kecil di atas mikroskopnya. Ia pun memberinya nama animalcules atau hewan kecil. Kemudian istilah bakteria pun diperkenalkan oleh Christian Gottfried Ehrenberg. Bakteria berasal dari bahasa Yunani yakni bakterion yang berarti batang kecil. Hal ini dikarenakan bakteri yang pertama kali diobservasi oleh Christian memiliki bentuk seperti batang. Ciri-ciri bakteri. Secara umum, ciri bakteri antara lain berukuran kecil, terdiri dari satu sel atau uniselular, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, hanya dapat dilihat melalui mikroskop, hidup berkoloni atau secara soliter, bersifat kosmopolit atau berhabitat luas, dan yang terakhir memiliki dinding sel. Selanjutnya, struktur bakteri. Selain mengetahui cirinya, struktur bakteri juga menjadi bagian penting yang harus dipelajari. Struktur dari organisme ini sebagai berikut. Yang pertama, flagella. Flagella atau ada juga yang menyebut sebagai flagellum merupakan alat gerak berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan jenis flagella yang dimiliki, organisme bersel satu ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, atrik, yang kedua, monotrik, yang ketiga, ampitrik, yang keempat, lopotrik, dan yang kelima, peritri. Selain flagella, ada juga bagian dari struktur organisme ini yang disebut sebagai pili, fungsinya untuk alat pelekat saat konjugasi. Struktur yang kedua yaitu kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal. Kapsul terbuat dari polisakarida dan air. Fungsi kapsul sebagai berikut. Alat pertahanan dan pelindung, mencegah kekeringan pada tubuh bakteri, alat untuk melekat pada inang, dan sumber makanan. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi dan membentuk bakteri. Dinding sel ini terbuat dari peptidoglikan yang merupakan gabungan antara protein dengan polisakarida. Berdasarkan dari ketebalan peptidoglikan, organisme tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu gram positif dan gram negatif. Struktur yang keempat yaitu membran plasma. Selaput sitoplasma atau yang dikenal juga sebagai membran plasma merupakan selaput yang hanya bisa dilalui oleh molekul atau zat tertentu saja. Membran ini tersusun atas fosfolipid dan protein. Fungsinya sebagai berikut. Alat transfer elektron dan proton yang dilepas saat oksidasi makanan, alat pengatur pengangkutan zat yang keluar masuk dari membran sel, dan tempat membentuk mesosom. Selanjutnya, struktur yang kelima yaitu sitoplasma. Bagian ini berfungsi untuk tempat reaksi kimia dalam sel. Di sitoplasma juga ada asam nukleat, karbohidrat, protein, lemak, ion organik, dan kromatopora. Struktur yang keenam yaitu ribosom. Ribosom dibentuk oleh protein dan ribonukleic acid atau RNA berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Struktur yang ketujuh yaitu bahan inti. Bahan inti terdiri dari DNA sebagai pengendali aktivitas. DNA tidak dilapisi oleh membran sehingga bisa disebut dengan nukleoid. Beberapa bakteri diketahui memiliki DNA tambahan yang membentuk lingkaran kecil. Bentuk tersebut kemudian disebut plasmid. Struktur yang kelapan yaitu klorosom. Klorosom ada di bawah membran plasma. Peran klorosom yaitu untuk membantu proses fotosintesis karena di dalamnya terdapat klorofil. Selanjutnya, struktur yang kesembilan yaitu vakuola gas. Vakuola gas ini berguna untuk membuat bakteri mengapung di permukaan air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik vakuola gas hanyalah bakteri air. Sama seperti klorosom, vakuola gas dibutuhkan untuk fotosintesis.
Dan struktur yang terakhir ialah mesosom. Mesosom merupakan membran plasma berongga, fungsinya untuk menghasilkan energi. Di dalam mesosom terdapat enzim pernapasan. Peran enzim tersebut yaitu pada proses oksidasi sebagai penghasil energi. Nah, sekarang kita akan mengenal bentuk-bentuk bakteri. Jenis bakteri yang pertama bisa dibedakan dari bentuknya, yaitu bentuk yang pertama ada basil atau bacillus. Bentuk ini memiliki bentuk berupa batang atau silinder. Salah satu variasinya ada variasi monobasil atau hanya satu. Contoh bakterinya adalah Bacillus enteritis. Bentuk yang kedua ada coccus atau bisa disebut juga dengan coccus. Bakteri ini umumnya berbentuk bulat seperti bola. Salah satu variasinya adalah variasi micrococcus atau tunggal. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Bentuk yang ketiga ada bentuk spiral atau spirillum. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Salah satu variasi bentuknya ada variasi vibrio atau berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Ukuran-ukuran bakteri ada ukuran yang bentuknya seperti titik atau bisa disebut juga dengan punctiform. Yang kedua ada ukuran kecil bisa disebut juga dengan small. Yang ketiga ada ukuran sedang bisa disebut juga dengan moderate. Dan yang terakhir ada ukuran besar atau large. Selanjutnya kita akan mengenal properti optik, bisa disebut juga dengan optical property. Optical property yang pertama ada opacity. Opacity ini adalah sifat yang tidak tembus cahaya dari koloni bakteri. Yang kedua ada opaque. Opaque ini adalah sifat koloni yang sering terlihat buram. Dan yang ketiga ada translucent. Sifat ini adalah sifat yang tembus cahaya atau cahaya menembus secara difusi. Dan yang terakhir ada transparent. Transparent adalah sifat cahaya yang lewat tanpa gangguan. Setelah mengenal optical property, kita akan mengenal tekstur. Tekstur koloni bakteri merupakan identifikasi konsistensi koloni bakteri. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan tekstur koloni termasuk mukoid, bergetah, dan kental. Bisa disebut juga dengan mukoid, gummy, dan viscous. Tekstur yang kedua ada tekstur seperti mentega atau bisa disebut juga dengan butyrous. Dan tekstur yang terakhir ada tekstur kering, koloni rapuh atau seperti tepung, bisa disebut juga dengan dry. Untuk melihat morfologi bakteri secara lebih jelas, dikembangkan teknik pewarnaan bakteri. Teknik pewarnaan bakteri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pewarnaan sederhana atau tunggal, yang kedua pewarnaan diferensial, yang ketiga pewarnaan garam. Pewarnaan sederhana atau tunggal dengan menggunakan satu macam zat warna seperti methylene blue, carbol violet, dan air fusion. Pewarnaan diferensial dengan menggunakan dua atau lebih zat warna. Prosedur pewarnaan yang dapat menghasilkan perbedaan di antara sel-sel mikroorganisme atau bagian-bagian sel mikroorganisme disebut teknik pewarnaan diferensial. Pewarnaan gram, salah satu teknik pewarnaan diferensial yang penting dan paling luas digunakan untuk bakteri ialah pewarnaan gram. Dalam proses ini, olesan bakteri yang terfiksasi dikenai larutan-larutan ungu kristal, larutan yodium, alkohol sebagai bahan pemucat, dan safranin atau beberapa pewarna tandingan lain yang sesuai. Untuk materi selanjutnya, yaitu peranan bakteri dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Selain proses pembuatan antibiotik oleh bakteri Streptomyces griseus, Streptomyces aerophysiens, Bacillus brevis, dan Bacillus subtilis, bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan susu. Selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Bakteri penghasil biogas adalah kelompok Bacteriodes dan kelompok Enterobacteriaceae.